Semburan air setinggi 16 meter di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menghebohkan warga. Semburan dengan tekanan tinggi terjadi saat warga mengebor air tanah sedalam lebih dari 160 meter. Sementara kejadian tersebut menjadi tontonan masyarakat sekitar. Warga Kampung Simpur, Desa Ciantra, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan adanya semburan air setinggi 16 meter dari sumur milik Musola Al-Ikhlas saat sedang melakukan pengeboran. Peristiwa tersebut bermula saat warga sedang melakukan pengeboran air milik Musola, namun di tengah kedalaman 160 meter terjadi semburan kuat. Warga dan pengurus Musola yang panik kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke BPBD Kabupaten Bekasi. Paginya waktu mau memasukkan pipa sama mesinnya sekitar 60 meter itu dari bawah sekitar kayak dorongan gas ke atas pipa yang ukuran 2 ini tuh loncat ke atas, kaget. Jadi pekerjaannya, pegawainya itu semua pada kabur, pada lari, kaget, terus langsung keluar air gudeg gitu. Fenomena ini membuat warga banyak berdatangan ke lokasi semburan air untuk sekedar melihatnya lebih dekat, fenomena alam tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.